Hi guys, ini adalah daily night routine. Iya tuh, dulu tuh. Takutnya salah. Wow. Malam ini kita akan ditemani oleh adik saya dan dia akan membuatkan kita mie spesial pakai telur dan juga pakai kol. Maaf ya, terlihat sangat lebay. Ini daily night routine aku. Yuk. Gimana? Ini adalah daily night routine aku. Cus. Soalnya minyak di mana? Kulkas. Ini kulkas sudah lama banget, jadi dia sangat rusak. Ini udah jadi tempat penyimpanan barang-barang. Oh my god, terlalu gelap ya. Maafkan saya jika di samping saya ini ada kain lap yang sangat brekele, tidak sesuai dengan pemandangan yang indah. Tapi memang tempatnya di sini, jadi saya juga bingung ya menyembunyikannya. Biar kalian lihat. Kalian kalau malam ini ngapain aja? Kalian kalau malam kayak gini ngapain aja? Maaf ya, saya lagi flu, masih suara saya. Hey, lihat anak ini. Dia tidak mau diambil wajahnya, tapi dia terlalu sibuk untuk menambah-nambahkan kata di belakang. Kalau ngecek alarm dari si listrik yang sudah memberikan kode bahwa pulsanya sudah mau habis, tinggal 362 ya. Wow. Yummy. Bikin lapar di tengah malam. Ini adalah penyelamat kelaparan di tengah malam. Apalagi untuk kalian yang anak-anak kos-kosan. Ini pasti adalah makanan rutinitas yang wajib dan sangat penting. It's a mie goreng ala get dulu. Minyak tadi itu bukan untuk saya, tapi untuk saya punya mama yang sepuari sudah bikin. Kita makan mie goreng sambil nonton, bikin lapar. Penambah selera. Jika kalian ingin mendapatkan video-video lain tentang saya punya kehidupan, jika kalian ingin mendapatkan video-video terbaru dari saya tentang kehidupan yang terbiasa aja ini, jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen di bawah ya, untuk menunjukkan kalau kalian sangat mengapresiasi dan suka sama channel saya. Okay? Okay, kita tidur dulu, sudah jam 9 lewat. Kita ketemu lagi besok di lain waktu ya. Bye, selamat tidur.